Istri Rizky Billar, Lesti Kejora raih penghargaan di ajang AMI Award 2021. Kali ini, Lesti membawa pulang piala sebagai artis solo wanita dangdut terbaik. Lantas, melalui Instagram @LestiKejora, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak, di antaranya pada beberapa pihak yang selalu mendukungnya hingga berada di pencapaian saat ini. Tak sampai di situ, Lesti Kejora juga berterima kasih dan mengenang usaha kedua orang tuanya, di mana sejak awal karir ia selalu didampingi dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Akan tetapi setelah menikah, kini sang pedangdut ditemani oleh sang suami, Rizky Billar. Lesti Kejora juga tak lupa mengucapkan rasa terima kasih pada seluruh penggemarnya yang tergabung dalam Lesti Lovers. Ia turut menyampaikan pada penggemar dirinya dan Rizky Billar yang sering disebut dengan nama Leslar Lovers. Lesti Kejora memenangkan penghargaan AMI Award 2021 lewat karyanya berjudul Kulepas Dengan Ikhlas. Pada kategori tersebut, ia mengalahkan beberapa nama pedangdut senior. Ditelusuri di Instagram @AMIAward, mereka adalah Ikke Nurjanah dalam lagu Tak Mungkin Kembali, Inul Daratista dengan lagu Seindah Pelangi, Kristina lagu Gelas Reta, dan Nasar dalam lagu Baru Terasa. Rizky Billar mengaku sudah ada rencana untuk cuti syuting demi menjadi suami siaga. Namun ia mengungkapkan belum tahu kapan bakal mulai cuti karena masih menunggu prediksi dari dokter. Cuti tersebut akan diambil 1 bulan menjelang proses persalinan dari sang istri. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.